Silakan duduk. Saudara-saudara, ini adalah seminar pembinaan iman Kristen yang ke-15. Dan dari pertama kali sampai yang ke-15 kali, kita telah menguraikan tema-tema yang berbeda setiap malam dengan khotbah subtopik yang berbeda dan tidak mengulangi khotbah-khotbah yang sudah disampaikan. Itu sebab setiap malam seminar merupakan malam yang unik, dan setiap berita yang diberikan adalah berita yang tidak terulang lagi. Itu sebab setiap kali saudara hadir, saudara menangkap momen yang diberikan dikaruniakan oleh Tuhan di dalam speak ini. Setiap kali kita hadir, kita mendapatkan dinamika di dalam proses kebaktian ini, sehingga kita berlainan dengan mereka yang hanya dengar kaset. Karena engkau boleh melihat sendiri di dalam suasana kebaktian, di dalam suasana seminar ini, bagaimana Tuhan berkata-kata kepada kita masing-masing. Dan tema untuk hari ini sebenarnya sudah ditetapkan pada tahun yang lalu, sehingga saya sendiri dengan jelas mengetahui ini tema pun sudah dipimpin oleh Tuhan, khususnya untuk tahun ini. Untuk akhir-akhir satu bulan, dua bulan ini, banyak orang kecimpung ke dalam kesulitan-kesulitan, seolah-olah ujian yang besar tiba kepada kita. Pada waktu kira-kira tahun ke-4, banyak orang mengatakan Pak Stephen Tong berkhotbah, berseminar dengan tema tentang Roh Kudus. Saya tidak terima anjuran mereka karena saya sadar waktunya belum sampai. Mereka mengatakan, mengapa kita perlu sekali? Saya tahu apa yang saya harus kerjakan karena saya selalu sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan untuk menanti apa yang diperintahkan kepada saya. Saudara-saudara, akhir 4 tahun yang lalu kita melihat pada waktu itu gerakan-gerakan yang begitu liar, termasuk Toronto Blessing telah menjalar ke Indonesia. Itulah waktunya Tuhan memberikan tema tentang Roh Kudus untuk speak, baik 11, 12, 13 dan 14. Saudara-saudara sekalian, di dalam 4 kali seminar kita membicarakan tentang doktrin Roh Kudus. Kita membicarakan Roh Kudus, doa dan kebangunan. Kita membicarakan tentang dinamika hidup rohani di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita membicarakan tentang Roh Kudus dan baptisannya serta karunianya. Dan tahun lalu kita bicara mengenai tentang Roh Kudus dan suara hati nurani dan suara setan. Nah saudara-saudara, tahun ini kita masuk ke dalam sesuatu topik yang mengenai satu harkat martabat manusia. Ini adalah theological anthropology atau pengertian akan sifat dan status manusia, mempelajari di dalam teologi menurut apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, Gereja Reform Injili Indonesia di dalam aktenya mengatakan yang menjadi majelis harus paling sedikit 10 kredit dari para sekolah teologi yang pernah dia belajar. Bukan hanya karena mempunyai pengalaman melayani di gereja atau mempunyai kedudukan di masyarakat, dia boleh duduk sebagai majelis. Dia harus mempelajari doktrin dengan baik-baik. Karena seorang majelis adalah seorang bersama-sama di dalam memelihara ajaran dan iman kekristenan yang dipercayakan kepada gereja di dalam setiap zaman. Demikian tua-tua harus 20 kredit atau SKS belajar. Dan saudara yang ikut speak ini termasuk mereka yang belajar doktrin dengan baik. Nah saya percaya di tengah-tengah kita ada orang yang dari speak pertama sudah ikut sampai ke-15. Mereka mengikuti setiap speak. Sayangnya speak tidak memberikan ujian, sehingga tidak tahu engkau waktu dengar itu mengantuk atau tidak. Saudara-saudara, ujian yang paling penting bukan di atas kertas. Ujian yang paling penting yaitu pada waktu engkau menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dan godaan-godaan iblis, penganiayaan-penganiayaan terhadap gereja. Bagaimanakah engkau bereaksi untuk menerapkan apa yang kau dengar dan apa yang kau imani di dalam hidup sehari-hari. Saya sering berkata kepada anak-anak mahasiswa teologi saya,
tidak ada gunanya engkau mempunyai kredit dan angka-angka yang tinggi di dalam pelajaran. Jika engkau hanya mempunyai angka-angka yang sangat tinggi di dalam pelajaran, tapi tidak mempunyai iman kepercayaan sungguh-sungguh di dalam hati dan kerohanianmu, engkau tetap adalah mahasiswa yang dianggap Tuhan belum lulus. Saudara-saudara, banyak orang yang sudah menjadi sarjana teologi, tapi iman mereka jauh lebih kurang dari orang Kristen yang sangat rendah atau sangat rendah sekolahnya atau pengetahuannya. Tetapi mereka mempunyai kepercayaan memegang tangan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, tema hari ini dan besok dan lusa adalah ujian, pencobaan, dan kemenangan. Saudara-saudara sekalian, ujian, pencobaan, dan kemenangan. Saudara-saudara, mengapakah memilih tema ini? Karena di dalam tema ini kita harus memikirkan mengapakah manusia hidup jauh lebih tinggi daripada segala makhluk, tetapi manusia hidup jauh lebih susah dari makhluk-makhluk yang lain. Mengapa manusia mempunyai nilai yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di dalam seluruh alam semesta, namun manusia mempunyai pengalaman, keinsyafan, dan kepekaan penderitaan yang paling mendalam dibanding dengan semua hidup yang lain? Apa sebabnya? Saudara-saudara, di dalam sejarah, saya kira filsafat mau tidak mau harus membahas pertanyaan ini. Apakah artinya kesengsaraan? Mengapa harus ada penderitaan? Apakah di belakang penderitaan ada maksud tertentu? Atau orang Greka mengatakan telos, ada sesuatu tujuan tertentu. Dan tujuan tertentu ini dikaitkan dengan hidup manusia. Sedangkan manusia cuma hidup beberapa puluh tahun. Hidup beberapa puluh tahun harus menderita begitu banyak. Begitu banyak kesengsaraan, begitu banyak penderitaan, mengakibatkan manusia makin lama makin mengerti artinya hidup. Tetapi setelah dia selesai berapa puluh tahun hidup di dalam dunia, sengsara sudah habis, berada di dalam menggerogoti hidupnya, dan dia hidupnya sudah selesai, lalu dia mati. Ini kan dia di dalam keadaan demikian, kesementaraan yang mengambil puluhan tahun ini, dari kesengsaraan-kesengsaraan yang telah menusuk, telah merongrong, menganiaya, dan telah merangsang dia, sehingga kekecewaan, keputusan asa, bahkan pembunuhan diri, itu selalu menjadi pikiran-pikiran yang ada di dalam hidup manusia. Apakah artinya? Di belakang itu ada apa? Penderitaan itu sesuatu hal yang terjadi secara kebetulan kah? Atau penderitaan itu sesuatu yang alamiah? Atau penderitaan itu sesuatu yang direncanakan? Atau penderitaan itu sesuatu yang diizinkan? Ini semua mempunyai makna-makna yang sungguh-sungguh mendalam. Nah, saudara-saudara, itu sebab di dalam sejarah manusia kita melihat bahwa semua peristiwa-peristiwa yang menyedihkan sekali selalu menangkap perhatian lebih besar dari peristiwa-peristiwa yang senang-senang saja. Seolah-olah di dalam hal yang senang-senang tidak mempunyai makna yang terlalu mendalam. Tetapi di dalam hal yang sedih, di dalam hal yang susah sekali, itu membuat manusia tertarik untuk memikirkan hal yang lebih mendalam. Jikalau demikian, seorang yang seumur hidup lancar, tidak pernah ada kesulitan, pasti di dalam kekekalan tidak mempunyai arti apa-apa. Sedangkan seorang yang seumur hidup penuh dengan ujian, pencobaan, kesulitan, penderitaan, pasti merangsang dia memikirkan lebih mendalam. Tetapi apakah yang menderita pasti mempunyai nilai lebih tinggi? Tidak. Itu ada satu rahasia yang menentukan, yaitu menang atau tidak. Engkau menang atas penderitaan, menang atas ujian, menang atas pencobaan atau tidak. Jikalau kita menyeluruhkan ini menjadi sesuatu dasar umum, maka itu disebut penderitaan, kesulitan. Tetapi jikalau kita kaitkan dengan kosmik drama, saya memakai istilah ini, itu adalah drama rohani, drama kosmos, bahkan kosmos yang meliputi dunia rohani. Maka di belakang penderitaan itu, adakah
kehendak tertentu yang melaksanakan penderitaan itu untuk tujuan tertentu bagi orang yang menderita. Jikalau ada, maka itulah yang menjadi tema yang penting yang kita harus pikirkan. Maka di dalam keadaan prinsip umum yang disebut penderitaan, kesulitan ini, kita memakai ujian dan pencobaan. Berarti ada yang menguji, ada yang mencobai. Jikalau demikian, hidup manusia bisakah seluruhnya menjadi aktif, atau hidup manusia selalu berada di dalam status pasif? Kalau saya berada di dalam aktif, berarti saya adalah lakon, saya adalah seorang yang begitu penting, dan saya sendiri mempunyai inisiatif menentukan segala macam corak hidupku. I choose my lifestyle, I make decision for my action, I choose how to live according to my will. Manusia menjadi aktif. Tetapi jika bukan demikian, ada penentu-penentu dari faktor lain yang bikin saya mau tidak mau hidup di dalam kesulitan-kesulitan yang saya tidak suka, tapi saya tidak bisa menolak. Kenikmatan-kenikmatan yang senang, tapi saya tidak bisa meraih. Maka faktor-faktor itu apa? Nah, saudara-saudara, itu sebab tema ini mendalam sekali, dan saya bersyukur kalau begitu banyak orang merasakan perlu mendengar tema ini. Karena saya berkata dengan terus terang, apa yang dikhotbahkan dan diceramakan lebih penting daripada sekedar melihat tema saja. Jadi kalau saudara hanya melihat tema saja, engkau kira ini satu tema yang biasa. Tapi setelah engkau mendengar sendiri, mengikuti sendiri, bergumul sendiri, engkau akan merasakan sesuatu yang luar biasa yang diberikan di dalam kitab suci. Boleh menjadi pegangan bagi kita untuk seumur hidup. Kita sekali lagi berdoa. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhanlah yang memungkinkan tema ini dibicarakan di beberapa kota di seluruh dunia. Tuhanlah yang memungkinkan kami tiba pada malam ini untuk mengikuti pembahasan tema yang begitu penting. Kami berdoa kini Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang mencelikkan mata kami, memberikan keausan kepada kami, dan menarik kami datang di dalam pengertian firman Tuhan yang memberikan manfaat untuk seumur hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selama 3 tahun terakhir, saya melihat satu gejala yang sangat luar biasa. Baik di Taiwan, di Hong Kong, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Indonesia, dan di Amerika. Semua kebaktian yang kami pimpin mulai beralih dari umur yang tua menjadi yang muda. Makin presentasinya makin banyak. Saya mau tanya, siapa yang berada di bawah umur 30, coba acungkan tangan. Yang berada di bawah umur 30, acungkan tangan. Terima kasih. Yang di atas 30, coba acungkan tangan. Ya. Di sini kira-kira 60% banding 40%. Berarti Tuhan sedang mempercayakan generasi muda untuk digarap oleh gerakan ini, gerakan reform. Saudara-saudara, mengapa saya mengatakan kalimat ini? Karena pada waktu peralihan generasi, saudara dengar kalimat-kalimat ini, di dalam peralihan generasi kepada generasi yang baru, itu memerlukan faktor-faktor menentu yang mengarahkan seluruh gereja kepada jalur yang benar. Jikalau tidak ada faktor pengarahan yang benar itu, maka di dalam beberapa puluh tahun semua akan menjadi berubah. Nah, saudara-saudara, 50 tahun yang lalu sama sekarang cara gereja berbakti berbeda sekali. 30 tahun yang lalu sama sekarang sangat berbeda sekali. Nah, saya menganggap saya adalah seorang yang berada di dalam peralihan generasi. Maksudnya zaman John Sung, Andrew Ji, Cao Sekuang, orang-orang penting datang membangun seluruh Indonesia, itu sudah lewat beberapa puluh tahun. Dan akan datang lagi abad ke-21, mungkin corak itu berubah sekali. Di tengah-tengah ini, saya telah berdiri di mimbar untuk 40 tahun lebih 6 bulan. Tahun 57 bulan Maret,
pertama kali saya berdiri di mimbar. Sekarang adalah tahun 97 bulan September. Jadi 40 tahun lebih 6 bulan. Nah, saya tidak tahu Tuhan memberikan kesempatan seperti ini kepada saya berapa lama lagi. Tapi saya boleh berkata bahwa di dalam 40 tahun lebih sedikit ini, saya melihat di dalam peralihan-peralihan itu, Tuhan tetap mempercayakan pemuda-pemudi yang berbobot, yang berotak yang cukup pintar dan pikiran yang cukup tajam, serta pendidikan yang cukup tinggi untuk mengikuti apa yang kita lihat di dalam jalur pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dan orang-orang yang di dalam peralihan generasi ini mempunyai tugas yang penting sekali, yaitu apa yang kau terima dari ajaran-ajaran yang berbobot, kau harus pelihara dengan baik-baik. Sesudah itu kau harus memberikan pengarahan dan memberikan pengaruh terhadap yang lebih muda dari engkau lagi. 30 tahun kemudian, saya umur 80 lebih kalau masih hidup, dan engkau mungkin umur 50. Engkau yang harus memberikan pengarahan kepada pemuda-pemudi, karena dengan demikian kekristenan yang murni boleh diturunkan dari generasi kepada generasi. Tetapi kalau sekarang anak-anak muda taunya cuma emosi, taunya meluap di dalam kebaktian, taunya mengekspresikan segala perasaan ketidakpuasan diri, lalu dengan keadaan pengeluhan, tangisan untuk mengisi diri sendiri, tapi tidak memikirkan dan tidak pegang iman dan tidak mengetahui rahasia-rahasia prinsip total yang diberikan di dalam kitab suci untuk berjuang, maka abad ke-21 akan menjadi abad yang sangat menakutkan. Di barat saya melihat kira-kira 40-50 tahun yang lalu kehilangan faktor penentu yang mengarahkan. Dan orang-orang yang betul mengabdikan diri, yang sungguh-sungguh berjuang mati-matian untuk Injil yang murni dan doktrin yang ortodoks, itu kurang sekali. Itu sebabnya seluruh barat di dalam 50 tahun terakhir ini terus merosot. Dan gereja menjadi kosong. Makin lama makin kosong. Saudara-saudara, kita boleh melihat mereka sekarang kekualahan untuk mengkumpulkan orang. Karena apa? Seolah-olah satu gerakan post-Christian era sudah menyapu seluruh Eropa. Sehingga di Eropa, kota-kota yang besar, nah gedung-gedung gereja yang dulu dibikin begitu meriah, begitu besar, sekarang begitu sepi dan dingin adanya. Dan saya harap bukan saja Indonesia tidak mengalami post-Christian era, malahan orang dari Indonesia yang berbobot abad ke-21 akan menginjili kembali ke Eropa, ke Amerika Utara, untuk membangunkan kembali gereja yang sudah pernah mengalami post-Christian era itu. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita membaca bersama-sama ayat-ayat dari kitab suci. Kita membaca pengkhotbah fatsal ke-5. Pengkhotbah di belakang Amsal. Amsal di belakang Mazmur. Mazmur berada di tengah-tengah kitab suci. Kita membaca bersama-sama pengkhotbah fatsal yang ke-3. Pengkhotbah fatsal yang ke-3. Dari ayat pertama sampai ayat 8 itu semua mempunyai kemiripan, yaitu mengenai segala sesuatu ada waktunya. Baik hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang menyedihkan. Ada waktu untuk dilahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Atau terjemahan lain, aku telah melihat bahwa Allah memberikan beban yang berat untuk menjerih payahkan anak-anak manusia di dalam pekerjaan mereka. Anak-anak manusia mengalami ujian yang luar biasa beratnya, dan mereka semua hidup di dalam jerih payah tidak habis-habis. Ke-11, semua membaca. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi ayat 11. Ia telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Atau terjemahan lain, dia telah menciptakan segala sesuatu menjadi indah dan sempurna pada saatnya. Tetapi dia menambahkan sesuatu, yaitu sifat kekekalan di dalam diri manusia. Namun demikian, manusia tetap tidak bisa mengerti apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Kita membaca lagi dari kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ketujuh. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah di tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Semua membaca, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sudah membaca dan membuka firman-Mu ya Tuhan. Sekarang bukalah dan bacalah hati kami masing-masing. Berilah pengertian sehingga kami boleh melewati gejala-gejala harafiah dan masuk ke dalam wilayah-wilayah pengertian rohani. Hanya Roh-Mu yang bisa mengerjakan hal ini. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita kembali kepada sesuatu status yang akan pikirkan pada malam ini, yaitu waktu Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu. Dia selesai menciptakan segala sesuatu, baru dia cipta manusia. Ini merupakan satu ordo cara kerja Tuhan yang begitu ajaib adanya. Ini merupakan satu ordo creatio, the order of creation. Allah menciptakan segala sesuatu sebelum manusia dicipta. Semua sudah jadi. Dan di sini manusia adalah ciptaan yang terakhir. Saudara-saudara sekalian, mengapakah manusia dicipta terakhir? Apakah melalui ordo atau ciptaan dengan keadaan urutan ini berarti manusia paling tidak penting? Justru tidak. Saudara-saudara, Allah menciptakan segala sesuatu sebelum manusia dicipta. Baru tiba manusia setelah semua jadi. Ini berarti justru terbalik. Manusia mempunyai status yang lebih penting, lebih tinggi dari segala sesuatu. Mengapakah kita mengatakan demikian? Karena berarti Allah mempersiapkan semua yang dibutuhkan manusia. Barulah Allah menaruh manusia di dalam satu dunia yang sudah lengkap. Di sini manusia menjadi penikmat, manusia menjadi pemakai, manusia menjadi penguasa, manusia menjadi pengatur,
Manusia beratas, di atas segala sesuatu. Segala sesuatu dicipta bagi manusia. Dan manusia mempunyai hak untuk memakai segala sesuatu. Segala sesuatu mendahului manusia datang ke dalam dunia. Dan mereka dicipta bagi manusia. Interpretasi dari kalimat terakhir ini kita mendapatkan di dalam kitab perjanjian baru. Di Kolose dikatakan segala sesuatu dicipta bagi manusia. Namun demikian manusia dicipta bagi Tuhan Allah itu sendiri. Nah, kreatio yaitu ciptaan Tuhan mempunyai ordo yang penting sekali. Dengan ordo ini maka kita melihat Allah di atas manusia dan manusia di atas alam. Alam untuk manusia dan manusia untuk Allah. Jika ordo ini kita terbalik, kita akan menjadi materialisme. Jika ordo ini kita terbalik, kita akan kekualaan, tidak mempunyai arah tujuan seluruh hidup. Seperti begitu banyak orang, mereka dari pagi bangun sampai malam tidur, tujuan mereka hanya cari uang saja. Berarti mereka menuntut, mereka secara tidak sadar menyatakan mereka adalah orang-orang yang memerlukan materi lebih dari segala sesuatu. Dan tujuan hidup adalah untuk materi. Lalu hari Minggu ke gereja untuk apa? Untuk minta Tuhan tolong mereka boleh mencapai tujuan materi. Dengan demikian Allah untuk mereka, mereka untuk materi. Ini merupakan satu ordo yang sama sekali terbalik. Dan inilah hidup keadaan dunia seperti ini. Saudara-saudara, orang Kristen bukan hanya orang yang hari Minggu ke gereja. Orang Kristen adalah orang di dalam firman Tuhan mendapatkan kembali apakah ordo creatio yang sesungguhnya. Apakah itu urutan ciptaan yang sesungguhnya. Sehingga di dalam hal ini telosnya dan sebabnya, kosanya dan penyebabnya dan kausalitasnya semua diatur kembali. Seperti apa yang diciptakan di dalam kitab suci dan apa yang diwahyukan kepada kita tentang ciptaan itu. Saudara-saudara, Allah lebih tinggi dari manusia dan manusia lebih tinggi daripada alam. Di tengah-tengah Allah dan alam, itulah tempatnya status manusia. Dengan keadaan demikian, manusia boleh menikmati segala sesuatu tetapi tidak boleh memanipulasi Tuhan Allah. Manusia boleh memakai segala sesuatu tetapi dia tidak boleh memakai segala sesuatu untuk mempermalukan Tuhan Allah. Manusia boleh menikmati segala sesuatu yang dicipta oleh Allah bagi dia. Tetapi tujuan terakhir adalah dia sendiri harus menyembah Tuhan. Dan dia harus memberikan kemuliaan kembali 100% kepada Tuhan itu sendiri. Keadaan demikian manusia itu mempunyai satu status yang beres. Karena ordo creatio itu sudah menjadi sesuatu yang mengikat dia. Tidak lepas dari kebenaran. Saudara-saudara, everything is created for me, but myself is created for God. Jika segala sesuatu dicipta bagi saya, maka saya lebih tinggi dari segala sesuatu. Tetapi jika saya dicipta bagi Tuhan Allah, berarti Allah lebih tinggi daripada saya. Di dalam keadaan demikian kita mengetahui creatio ordonya lain dengan ordo yang lain. Di dalam karunia-karunia Roh Kudus kita melihat justru ordonya terbalik. Yang di depan lebih penting dari yang di belakang. Yang di belakang lebih tidak penting dari yang di depan. Makin turun makin tidak penting. Itu ada ordo karunia, bukan ordo creatio. Ordo ciptaan yang di belakang yang menjadi paling penting. Yang lain sama pentingnya. Tetapi manusia boleh menikmati semua. Di dalam akan seluruh ordo daripada karunia. Justru terbalik. Yang di depan paling penting. Yang di belakang paling tidak penting. Di dalam urutan karunia kita melihat Roh Kudus memberikan rasul, memberikan nabi, memberikan guru, lalu memberikan pengatur, memberikan akan orang yang mempunyai karunia menyembuhkan dan mujizat dan sebagainya. Terakhir baru adalah karunia lidah dan menerjemahkan karunia lidah. Bahkan karunia lidah dan menerjemahkan karunia itu ditaruh di terakhir sebelum sesuatu yang diwujudkan, yaitu yang bisa membedakan segala roh. Dengan keadaan demikian karunia itu yang penting adalah karunia mengajar yang mendapatkan wahyu Tuhan menuliskan perjanjian lama dan perjanjian baru untuk mentegakkan dasar iman gereja bagi segala zaman. Tetapi tentang karunia lidah itu yang paling belakang, itu tidak penting.
Dan tidak boleh satu gereja tidak beriman berdasarkan ajaran dari para rasul dan nabi. Tetapi Alkitab mengatakan tidak perlu setiap orang harus berkarunia lidah. Paulus berkata, semua berkarunia lidah kah? Tidak. Tetapi semua gereja harus kembali menjaga pelajaran yang diberikan oleh para rasul. Saudara-saudara, hari ini kita tidak bicara tentang ordo creatio seperti itu. Karena yang dikatakan tadi adalah ordo penciptaan di dalam wilayah alamiah, the natural order of creation. Tapi yang saya mau katakan malam ini adalah justru melampaui daripada ordo creatio yang tadi. Ordo creatio yang natural, yaitu bagaimana Allah menciptakan dunia yang kelihatan ini dan akhirnya menciptakan manusia. Sedangkan yang saya mau katakan adalah dibandingkan dengan dunia yang tidak kelihatan, saudara-saudara, Allah menciptakan terang, kelihatan. Allah menciptakan langit dan bumi, kelihatan. Allah menciptakan air, laut, kelihatan. Allah menciptakan pohon, kelihatan. Allah menciptakan binatang-binatang, kelihatan. Akhirnya Allah menciptakan manusia. Tetapi saudara-saudara, kita tidak hanya lihat di dalam sesuatu urutan ciptaan natural. Kita melampaui hal ini menuju kepada satu ciptaan ordo daripada spiritual. Yaitu kapankah manusia dicipta? Engkau mengatakan dicipta setelah semua dicipta. Tetapi saya mau tanya lagi, semua ini dicipta pada waktu kapankah? Jawaban yang lebih daripada istilah kapan, yaitu menuju kepada sebelum waktu ada. Nah saudara-saudara, Allah adalah pencipta waktu dan pencipta ruang. Waktu dan ruang merupakan dua ciptaan paling dasar untuk menopang seluruh alam semesta yang bersifat materi. Sekali lagi, waktu dan ruang adalah merupakan dua ciptaan paling dasar untuk menjadi wadah, untuk menopang dan mengisi segala sesuatu yang berada di dalam dunia materi. Atau tertemunya the invisible and visible factors. Yang kelihatan sebagai faktor satu di dalamnya. Yang tidak kelihatan menjadi faktor yang lain. Materi bisa lihat. Tapi gerakan materi mempergerak waktu, memerlukan waktu. Waktu itu tidak bisa dilihat. Waktu dan ruang menjadi dua wadah. Lalu Tuhan menciptakan materi untuk mengisi ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, itu adalah keberadaan Tuhan Allah sendiri. Keberadaan Tuhan Allah transcends, melampaui waktu dan melampaui ruang. Dan keadaan Allah ada keberadaan yang ada pada diri sendiri tanpa faktor lain yang menjadi penunjang, pemula, pencipta atau penopang. Karena dia adalah dirinya ansih dari keberadaan yang menjadi sumber segala keberadaan yang lain. Itu sebab pada waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, dia telah menciptakan manusia di dalam ruang dan waktu, tetapi diberi sesuatu yang melampaui ruang dan waktu. Itulah rahasianya. Saudara-saudara, ayat yang tadi kita baca di dalam pengkhotbah dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu dengan indah dan sempurna pada waktunya. Tetapi memberikan kekekalan ke dalam hati manusia. Nah di sini manusia menjadi satu-satunya makhluk yang sekaligus berada di dalam waktu, sekaligus bisa loncat keluar dari waktu. Karena apa? Karena manusia diberikan kekekalan. Di unsur dari eternitas berada dalam diri manusia. Itu sebab manusia secara jasmania dicipta di dalam waktu. Tetapi manusia secara rohania mempunyai unsur kekekalan yang bisa loncat keluar daripada waktu. Nah itulah sebabnya manusia mempunyai perasaan tanggung jawab, mempunyai sesuatu reaksi dan mempunyai sesuatu kepekaan, sensitivitas yang jauh melampaui semua makhluk yang lain. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi satu ayat yang sangat penting sekali di dalam mengerti apakah artinya antropologi sesuai dengan seluruh pelajaran teologi di dalam seluruh kitab suci, yaitu sifat unsur kekekalan yang dibubuhi di dalam hidup jasmania yang kelihatan seperti binatang yang lain. Nah inilah menjadikan kita tidak bisa menerima evolusi. Ini yang menjadikan kita tidak bisa menerima materialisme. Ini yang menjadikan sejarah tidak mungkin mengkonformasikan materialisme menjadi arus yang paling penting di dalam sejarah filsafat dan kebudayaan. Itu semua menjadi tidak mungkin
Karena manusia mempunyai unsur kekekalan yang melampaui unsur waktu. Karena kekekalan itu berada dalam diri kita, maka baru kita disebut mempunyai peta dan teladan Allah. Dan mengenai peta dan teladan Allah, kita sudah pernah bikin seminar, kalau tidak salah, itu seminar yang ketujuh atau kedelapan. Saudara-saudara sekalian, di dalam seminar mengenai peta dan teladan Allah, kita telah mengemukakan paling sedikit 7-10 macam dari faktor-faktor. Tetapi saudara-saudara, di sini kita mengulangi satu lagi faktor yang penting, yaitu unsur kekekalan. Pada waktu manusia dicipta di dalam alam semesta ini, manusia dicipta terakhir. Tetapi manusia sudah dicipta, dia bukan hanya menjadi orang yang berada di bawah golongan seluruh yang mirip dengan yang lain, yang berada di waktu dan ruang. Tetapi manusia mempunyai loncatan di mana kita boleh melihat sejarah bagaimana berkembang. Kita boleh menelusuri waktu-waktu yang sudah lewat. Kita boleh mengharap dan memikirkan, menaksirkan, mempredik waktu-waktu yang belum datang. Nah, ini semua unsur bisa melawan ke belakang, bisa menuju ke depan, bisa melawan dan menggeserkan proses yang sedang normal berjalan di dalam hidup kita. Sehingga kita menelusuri kepada ribu tahun yang lalu, atau kita memandang kepada ribuan tahun yang akan datang. Ini adalah semacam loncatan yang berdasarkan unsur kekekalan yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat qualitative difference. Sesuatu perbedaan bersifat dasar, bersifat kualitatif di antara bagaimana Allah mencipta segala sesuatu dibanding Allah mencipta manusia. Allah mencipta segala sesuatu yang tidak dibubuhi sifat kekekalan di dalamnya. Tetapi Allah mencipta manusia dengan diberikan sifat kekekalan di dalamnya. Itu sebab manusia adalah satu-satunya yang menyadari proses itu akan lewat. Dan menyadari dia akan juga melampaui proses. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang sudah kita muncul istilah kedua ini, proses. Proses itu merupakan sesuatu tahap yang maju terus-menerus, bertahapan maju terus, dan akhirnya menuju kepada sesuatu poin yang disebut sebagai telos, atau sebagai satu tujuan, atau sebagai satu titik akhir. Nah, waktu kita berada di tengah-tengah waktu, kita berada di tengah-tengah waktu, tetapi kita juga mempunyai kekekalan. Kekekalan itu mengajak kita untuk menjadikan waktu objek yang diselidiki. Dengan demikian, kita bukan tergeser di dalam waktu saja. Kita juga tidak mau tergeser dan mau melihat bagaimana waktu menggeser. Pada waktu kita mau melihat waktu menggeser, kita jepit di dalam satu paradoks. Kita sendiri juga akan digeser. Di tengah-tengah penggeseran, kita masih bisa mengetahui bagaimana melihat dan tidak mau digeser. Maka hidup kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau tidak percaya akan apa yang saya katakan, coba lihat kaca di kamarmu. Engkau lihat, begitu lihat, waktu engkau lihat, di dalam 10 menit lihat kaca, engkau langsung telusuri. Dulu saya sering juga lihat kaca, tapi dulu muka saya bukan begini. Sekarang kok jadi begini? Lalu engkau lihat, bukankah saya dulu waktu muda mempunyai paras yang lebih bagus daripada sekarang? Lalu engkau memikir lagi, 10 tahun kemudian saya berdiri di sini, rambut saya jadi apa? Kulit saya jadi apa? Lalu engkau mulai memikirkan proses itu sedang berada di dalam hidupmu. Tetapi hidupmu di dalamnya ada unsur yang melampaui proses, sedang memikirkan tentang proses. Dan unsur yang melampaui proses itu berada di dalam unsur kekekalan. Di sini Tuhan mengatakan, Allah menciptakan segala sesuatu dengan indah dan sempurna pada waktunya. Tapi Allah memberikan kekekalan ke dalam hidup manusia. Itu sebab manusia tidak rela digeser oleh waktu. Karena di dalamnya ada satu unsur melampaui waktu. Dan unsur itu mempunyai kemiripan dengan Tuhan Allah. Itu sebab manusia tidak mungkin puas hidup hanya di dalam dunia ini saja. Kalau engkau boleh memiliki seluruh harta benda daripada dunia, engkau tetap tidak mungkin puas. Engkau jangan kira, kalau saya bisa kaya seperti orang-orang itu, saya akan senang luar biasa. Saudara-saudara, orang yang paling kaya di dunia belum pernah puas dengan kekayaan ada pada dia. Karena dia sendiri berada
di dalam sifat yang melampaui keterbatasan untuk melihat sesuatu yang begitu banyak, yang banyak hanya berada di keterbatasan. Maka dia berada di paradoks. Di dalam keadaan demikian kita semua sama. Dan proses itu merupakan sesuatu hal yang begitu real, begitu sungguh-sungguh, sehingga mau melampaui proses tetapi tidak bisa lepas dari proses, mengakibatkan kita berada di tengah-tengah proses yang rasa sangat-sangat derita. Saudara-saudara, waktu mengapa menjadi relatif bagi mereka yang senang-senang? Waktu lewat dengan cepat sekali. Bagi mereka yang susah, waktu lewat dengan sulit sekali. Engkau waktu senang-senang, engkau tidak rasa waktu sudah lewat begitu cepat. Waktu engkau menderita sakit, engkau sadar setiap detik itu tusukan, setiap detik itu rongrongan, setiap detik itu begitu kejam menusuk hatimu, begitu kejam merongrong jiwamu. Waktu menjadi paradoks, waktu menjadi relatif, waktu menjadi sesuatu konflik, waktu menjadi sesuatu yang kita tidak mau mengerti, kita tidak bisa mengerti, karena waktu di dalamnya ada sifat kepekaan dari unsur kekekalan, mengakibatkan kita berada di proses dan kita mau berada di luar proses, ya di dalam, ya di luar, terkurung dan mau keluar dari kurung, mau menilai tapi tidak lepas dari proses. Itu kesulitan sebagai manusia. Saudara-saudara, sekarang saya minta saudara perhatikan kalimat di bawah. Karena yang tadi kita sudah lewat, ordo ciptaan di dalam natural itu sudah kita selesaikan. Yang saya menekankan adalah ordo supranatural yang menjadi kesulitan lebih besar lagi. Kenapakah? Sebab manusia bukan dicipta hanya untuk menikmati alam semesta ini saja. Manusia justru dicipta bukan sesudah semua materi dicipta, baru manusia dicipta. Manusia dicipta, dengar, sesudah malaikat berontak dan jatuh menjadi setan. Ini poinnya. Manusia dicipta setelah ada setan. Manusia dicipta setelah malaikat berontak kepada Tuhan Allah dan dicabutkan, diturunkan dan dia menjadi setan. Sesudah itu baru Allah menciptakan dunia ini dan terakhir manusia. Ini menjadi poin yang paling penting untuk mengerti seluruh tema ujian, pencobaan dan kemenangan. Saudara-saudara, apakah sebabnya manusia dicipta setelah malaikat jatuh? Dan apa artinya malaikat jatuh? Apa artinya malaikat itu menjadi setan? Allah tidak pernah menciptakan setan langsung. Saudara-saudara, Allah tidak menciptakan setan. Allah menciptakan dunia roh dan penghulu malaikat yang mempunyai kuasa besar luar biasa, yang akan memimpin seluruh malaikat untuk menyembah, sujud kepada Tuhan Allah, memuji Tuhan Allah, dan itu semua di dalam ordonya yang ditentukan oleh Tuhan. Salah satu penghulu malaikat itu juga seperti yang lain diberikan kebebasan, karena kebebasan menjadi sesuatu kehormatan untuk memuji, memuliakan. Allah tidak mau pujian datang daripada mesin. Pada waktu engkau putar akan lagu-lagu, lagu-lagu keluar dari suara-suara compact disc atau dari laser disc atau dari kaset, itu kaset tidak memuji Tuhan. Itu ada rekaman pujian yang keluar dari jiwa-jiwa yang dicipta Tuhan, lalu dengan kalimat-kalimat yang mereka sadar untuk mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, itu sebab malaikat waktu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mereka mempunyai kebebasan sebagai satu hal yang paling dasar untuk memberikan kehormatan kepada Tuhan Allah. Nah saudara-saudara, di dalam hal demikian, kebebasan itu juga menjadi sesuatu resiko yang besar di dalam hal melakukan reaksi terhadap Allah secara benar atau tidak. Maksudnya, jika kebebasan dipakai dengan salah, maka kebebasan itu akan mengakibatkan penyelewengan, menyebabkan sesuatu tersesat, kesesatan, atau sesuatu penjauhan diri dari Tuhan Allah. Akibatnya adalah disebut sebagai dosa. Saudara-saudara, Allah itu ada kebenaran, dan di luar kebenaran itu adalah tidak benar. Allah itu adalah suci, di luar kesucian adalah tidak suci. Allah itu adalah bijaksana,
di luar Allah itu adalah tidak bijak. Pada waktu Allah menciptakan sesuatu di luar diri dan diberikan kepada yang di luar diri Allah sesuatu kemungkinan untuk memilih secara bebas kembali kepada diri Allah, di situ yang dicipta sudah diberikan kebahagiaan yang mengandung bahaya. Ini namanya paradoks. Sekali lagi, pada waktu Allah itu dirinya segala sesuatu, Allah adalah diri yang menjadi dasar dari segala diri yang lain. Dia pencipta. Pada waktu dia menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan ada yang disebut mempunyai diri di luar diri dia. Diri di luar diri Allah itu adalah diri yang mempunyai bahagia sekaligus bahaya. Karena yang disebut diri harus mempunyai semacam pengertian kesadaran diri dan diberikan kepada dia sesuatu pilihan dengan unsur kebebasan. Yang disebut diri di luar Allah yang dicipta itu, dia boleh hidup pada diri atau hidup kembali kepada diri Allah. Ini disebut the choice between self-centered life or God-centered life. Hidup diriku untuk diriku atau hidup diriku untuk diri Allah. Ini adalah dua pilihan yang paling besar di dalam alam semesta. Nah, saudara-saudara, pilihan ini menjadi mungkin karena unsur kebebasan diberikan Allah kepada yang dicipta dengan peta dan teladan Allah. Itu sebab saya percaya malaikat mempunyai kebebasan. Malaikat baru mungkin memberontak kepada Tuhan Allah. Malaikat mempunyai kebebasan. Malaikat baru mungkin salah memakai kebebasan itu. Dan di dalam Yesaya pasal 14 ayat ke-12, di dalam Yesaya pasal 38, kita melihat dua bagian dari perjanjian lama yang secara tidak langsung memberitahu kepada kita bagaimana malaikat, penghulu malaikat yang melawan Tuhan Allah. Hei engkau bintang fajar, Lucifer, engkau di dalam hatimu mengatakan aku akan sama tingginya dengan Tuhan Allah. Aku akan memberontak. Aku akan duduk di atas takhtanya Tuhan Allah. Jadi dia iri kepada Tuhan Allah. Penghulu malaikat yang dicipta, dia mempunyai bijaksana yang luar biasa. Di dalam Yesekiel dikatakan dia mempunyai bijaksana yang begitu penuh dan begitu cukup, begitu tinggi dan begitu mulia. Tetapi dia punya hati motivasi tidak mau diatur oleh Allah sebagai kedudukan yang ditetapkan. Dia mempunyai suara luar biasa merdunya. Dia mempunyai kekuatan pimpinan luar biasa besarnya. Dan dia mengatakan, kenapa saya harus diatur oleh Allah berada di status ini? Saya mau seperti Allah. Saya mau setinggi Allah. Saya mau duduk di atas takhta dia. Saya tidak mau dia menjadi monopoli. Waktu malaikat, penghulu malaikat itu mempunyai pikiran semacam demikian, saudara-saudara, tidak ada orang yang mengetahui. Tidak ada malaikat yang lain yang tahu kecuali pencipta itu sendiri tahu apa yang berada di pikiran penghulu malaikat ini. Nah, saudara-saudara, ini merupakan sesuatu saya sebut sebagai kejatuhan ke atas. Mengapa jatuh harus ke bawah? Kita selalu pikir jatuh ke bawah, jatuh ke bawah. Ada yang jatuh ke atas enggak? Enggak ada kan? Kita mengatakan jatuh ke bawah, konsep kita sudah terkurung oleh daya tarik bumi. Mengerti maksud saya? Karena kita sudah hidup di dalam keadaan daya tarik bumi menjadi konsep dasar, maka setiap sesuatu yang jatuh pasti jatuhnya yang ke atas, ke bawah. Enggak ada yang jatuh ke atas. Tetapi kejatuhan pertama di dalam alam semesta, bahkan sebelum dunia diciptakan, adalah jatuh ke atas. Jatuh ke atas artinya apa? Waktu penghulu malaikat dia mau sama seperti Allah, itu adalah jatuh ke atas. Yang disebut jatuh di Alkitab arti sesungguhnya bukan terpeleset atau bagaimana, tetapi adalah menggeser daripada status asli. Semua ikut saya, 1, 2, 3. Menggeser dari status asli, meninggalkan status asli, itu di dalam kitab suci disebut kejatuhan. Malaikat yang geser dari status asli, penghulu malaikat yang meninggalkan original status, status asli itu ditetapkan oleh Allah. Nah, itu tidak boleh berubah. Sebagaimana 1 Korintus pasal 15 mengatakan, matahari ada cahaya matahari, bintang ada cahaya kemuliaan bintang,
bulan, ada cahaya kemuliaan daripada bulan. Demikian Allah menciptakan malaikat, penghulu malaikat, malaikat lalu menciptakan manusia, menciptakan binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan. Semua ciptaan itu menurut ordo, status-status yang ditetapkan oleh Tuhan mempunyai kemuliaan-kemuliaan pada dirinya. Yang Tuhan tetapkan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika manusia sadar dia adalah manusia dan dia tetap memelihara status yang ditetapkan oleh Tuhan Allah sebagai manusia, maka di dalam status seperti itu manusia akan mencahayakan kemuliaan Tuhan Allah menjadi manusia yang hormat dengan martabat yang tinggi sekali dan boleh memuliakan Tuhan di dalam seluruh alam semesta. Tetapi jikalau manusia lupa dia adalah manusia, dia mengatakan saya tidak mau jadi manusia, saya menjadi Allah. Waktu dia mau menjadi Allah, dia berusaha jatuh ke atas. Ini artinya. Demikian penghulu malaikat, pada waktu dia tidak mau menjadi penghulu malaikat, dia mau melampaui kedudukan itu, maka dia berusaha memberontak kepada Tuhan Allah. Waktu dia memberontak, semua bawahan ikut dia. Karena apa? Karena mereka sudah biasa taat sama jenderal kok. Jadi jenderal mengatakan apa, panglima komandan mengatakan apa, semua ikut. Karena mereka sudah hidup di dalam satu disiplin yang sudah ditetapkan dan dipimpin oleh penghulu mereka. Tetapi saudara-saudara, kali ini dengar baik-baik. Satu penghulu malaikat yang mempunyai pilihan tidak lagi hidup untuk Allah, tapi hidup untuk diri. Dan dirinya mau jatuh ke atas, mau merebut kemuliaan dan kedudukan Tuhan Allah itu dengan komando dia yang dipimpin oleh dia. Semua ikut dia. Ikut dia itu Alkitab di dalam Wahyu mengatakan sepertiga daripada bintang itu rontok. Artinya sepertiga daripada malaikat di surga ikut penghulu malaikat itu berontak kepada Tuhan Allah. Dan itu menjadi setan. Nah saudara-saudara, istilah setan hanya muncul 4 kali di dalam seluruh perjanjian lama. Saudara perhatikan. Jadi kita selalu bicara setan-setan. Padahal seluruh kitab suci hampir tidak sembarangan. Tidak pernah sembarangan. Hampir jarang sekali mengeluarkan istilah setan ini. Dan istilah ini lebih banyak keluar di dalam perjanjian baru. Karena apa? Memang catatan pelayanan dia makin giat. Di dalam perjanjian lama sedikit sekali. Dan 4 kali saja menulis istilah setan. Istilah setan ini arti daripada bahasa Ibrani-nya adalah penentang. Berarti Allah telah menyebut penghulu malaikat itu menjadi penentang kehendak Allah. Nah saudara-saudara, segala sesuatu berjalan, berlangsung sesuai kehendak Allah, sesuai rencana Allah. Tetapi Allah tidak mau segala sesuatu itu berjalan, khususnya yang berpeta teladan dia, memuliakan dia hanya karena dipaksa. Maka Allah memberikan kebebasan kepada yang berpeta teladan. Dan saya percaya penghulu malaikat mempunyai kebebasan, mempunyai kekekalan, mempunyai kemuliaan, mempunyai kehormatan. Di dalam hal-hal seperti ini, penghulu malaikat dan malaikat semua mempunyai peta teladan Allah yang mungkin tarafnya berbeda dengan manusia. Namun pada waktu penghulu malaikat telah salah mempergunakan kebebasan ini, lalu semua yang lain ikut kepada dia, 2/3 daripada malaikat-malaikat dari surga yang tidak mengikuti grup ini, akibatnya mereka dikonfirmasikan oleh Tuhan dan surat Ibrani menyebut mereka sebagai malaikat-malaikat yang terpilih. Jadi istilah kaum pilihan ini bukan hanya untuk manusia saja. Karena Alkitab mengatakan ada malaikat-malaikat yang terpilih. Nah sekarang saya menanya saudara satu pertanyaan. Yaitu sekarang kita berada di dalam dunia, kita ada kemungkinan berbuat dosa. Bagaimana dengan besok kalau kita sudah di surga? Jawab. Waktu kita berada di dalam surga, masih ada kemungkinan kita berbuat dosa tidak? Jawab. Hah? Tidak. Tidak ada kemungkinan. Dari mana ayatnya? Saudara mengatakan tidak ada kemungkinan, cuma mengharap. Ah, kalau boleh nanti ke situ beres sudah. Jangan berdosa lagi. Kalau berdosa lagi berabe naik turun enggak habis-habis. Waktu saya kecil sekali saya tanya guru saya,
Guru besok di surga masih bisa berbuat dosa enggak? Masih ada pohon yang terlarang enggak? Guru itu bilang, saya enggak tahu, saya belum pergi. Saya pikir cilaka ini guru ini mengajar saya sendiri, enggak tahu. Lalu saya pikir sendiri, kalau sampai di surga, sudah di surga, kembali ke taman yang bagus sekali, lalu ada satu pohon, Tuhan mengatakan jangan makan ya. Lalu kita sekali lagi makan, turun lagi bagaimana? Nanti naik lagi, sudah turun lagi, Yesus mesti inkarnasi sekali lagi. Lalu besok kita selesai, turun lagi, enggak habis bagaimana? Saudara-saudara sekali, saya percaya apa yang dikatakan oleh Augustinus itu benar. Empat tahap. Tahap pertama itu tahap ciptaan, waktu Adam dicipta. Tahap kedua, setelah Adam jatuh dalam dosa. Tahap ketiga, sesudah Yesus Kristus menyelamatkan kita. Tahap keempat, setelah kita masuk ke dalam surga. Ini empat tahap menjadi pengertian teologi reform yang begitu kuat. Sehingga kita bicarakan tentang kebebasan. Kita mau tanya kebebasan macam apa? Kebebasan di dalam status apa? Di dalam tahap yang bagaimana? Saudara-saudara, tahap pertama, Adam diberikan kebebasan. Tahap kedua, kebebasan sudah salah dipakai. Tahap ketiga, kebebasan dipulihkan oleh Roh Kudus di dalam keselamatan Yesus Kristus. Tahap keempat, dikonfirmasikan untuk tidak lagi berbuat dosa. Jadi kita percaya besok kita di dalam surga, tidak ada kemungkinan lagi kita berbuat dosa. Besok kita berada di dalam surga, kita diberikan konfirmasi untuk suci selama-lamanya seperti malaikat yang terpilih. Nah, malaikat yang terpilih langsung dikonfirmasikan. Tetapi kita yang terpilih masih diberikan keadaan yang terkatung-katung. Apa artinya? Karena kita masih memerlukan ujian dan pencobaan. Dan besok malam satu khotbah yang penting sekali mengenai proses yang menuju ke perkonfirmasi. Hari ini kita mengembalikan kepada satu status aslinya. Saudara-saudara, waktu Allah membiarkan kemungkinan kebebasan diberikan kepada semua yang dicipta di dunia roh, maka malaikat-malaikat pada waktu mereka melawan Tuhan, pada waktu mereka memberontak kepada Tuhan, maka Allah menyebut istilah itu kepada penghulu malaikat yang berontak dengan setan engkau. Engkau adalah setan, engkau sudah berbuat dosa. Jadi istilah kamu sudah berbuat dosa sebagai suatu vonis. Dan vonis itu keluar dari mulut Allah. Dan Allah tidak mungkin bersalah. Dengar kalimat di bawah. Sebelum Allah mengatakan itu adalah dosa, mereka tidak tahu itu dosa. Sebelum Allah mengatakan itu setan, tidak ada status setan. Tapi ada gejala, ada gerakan, ada tindakan yang seperti setan. Dan Allah menentukan engkau sekarang menjadi penantang. Engkau menjadi yang melawan saya, menantang saya. Engkau adalah setan. Lalu dicampakkan setan turun daripada tempat aslinya. Saudara-saudara, sekarang itu namanya jatuh. Tadi jatuh ke atas, akibatnya jatuh ke bawah. Ikut saya. Tadinya jatuh ke atas, akibatnya jatuh ke bawah. Nah, ini perbedaan setan dengan Kristus. Setan mau jatuh ke atas, akhirnya jatuh ke bawah. Kristus turun ke bawah, akhirnya naik ke atas. Melihatlah. Nah, ini semua nanti, semua yang terbalik-terbalik ini menjadi prinsip umum, prinsip total untuk menggarap kerohanian kita masing-masing. Kalau engkau mau ikut teladan Yesus Kristus, perhatikan setiap gerak-gerik dan setiap cara yang diperbuat oleh Kristus, di situ menjadi teladan yang paling sempurna bagi kita. Karena keinginan setan adalah sama seperti Allah, merebut. Keinginan Kristus adalah sudah sama, tidak merebut. Keinginan setan adalah loncat ke atas, tinggalkan statusnya. Keinginan Kristus adalah tidak meninggalkan status yang asalnya, tetapi waktu diutus dia rela korban. Jadi satu yang mau jatuh ke atas, akibatnya jatuh ke bawah. Satu yang berada di dalam status tertinggi, rela turun ke bawah, akhirnya kembali dipermuliakan sampai tertinggi. Ini perbedaan Kristus dan setan. Nah, saudara-saudara sekalian, mengapa yang jatuh ke atas menjadi jatuh ke bawah? Menginginkan naik ke atas bukan jatuh, tapi sebenarnya bagi Tuhan Allah itu jatuh. Karena jatuh berarti geser dari tempat sesungguhnya, tempat aslinya. Saudara-saudara, satu kali saya berada di Cornell University, lalu seorang profesor yang diajak untuk dengar khotbah
malam ini silakan dengar khotbah. Bapak Pendeta Stephen Tong datang ke Cornell. Dia mau khotbah di sini. Profesor itu mengatakan saya mau tahu dulu yang dikhotbahkan kira-kira apa toh? Saya tidak kasih tema. Maka mahasiswa mengatakan kira-kira tentang Tuhan Allah. Oh, kalau itu enggak usah. Kalau tentang Allah saya enggak usah, saya enggak mau dengar karena saya sendiri ini Allah. Profesor mengatakan diri Allah itu sudah jatuh ke atas, bukan? Nah, saudara-saudara, profesor mengatakan kalau tentang Allah enggak usah ikut karena saya sendiri adalah Allah. Nah, saudara-saudara, kalau ditanya, engkau Allah? Ya, saya Allah. Nanti New Age Movement, gerakan zaman baru itu akan menjadikan setiap orang percaya dia adalah Allah. Bahkan salah seorang pemimpin daripada gerakan yang terhebat di dunia suruh seluruh anggota mengatakan, saya adalah Allah. I am God, I am God. Lalu gereja itu semua ikut, I am God, I am God. Mereka seperti orang gila, begitu menghujat Tuhan, menganggap diri Allah. Saudara-saudara, jikalau engkau adalah Allah, engkau mau seperti Allah, coba tanya, Allah yang ada di sini dari mana? Engkau bilang dari mama. Mama dari mana? Dari mamanya mama. Mamanya mama dari mana? Dari mamanya mamanya mama. Mamanya mamanya mama dari mana? Dari mamanya mamanya mama. Mamanya mamanya mama dari mana? Mama 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 mama. Sampai akhir, engkau yang tidak percaya Allah, tidak percaya Allah cipta manusia, terakhir engkau terpaksa harus percaya engkau dari monyet. Ya dong? Kalau tidak percaya Allah menciptakan, harus percaya evolusi dong. Akhirnya mau jadi Allah dah jadi cucunya monyet, betul dong? Nah, itu namanya jatuh ke atas, akhirnya jatuh ke bawah. Pasti. Nah, ini prinsip ini akan diteruskan kepada segala bidang. Jika engkau tidak menurut apa yang menjadi status asli yang ditetapkan Tuhan Allah, engkau geser saja, baik ke atas atau ke pinggir, ke kanan ke kiri, akibatnya semua ke bawah. Jatuh ke atas, akhirnya menjadi jatuh ke bawah. Sekali lagi, jatuh ke atas, akhirnya menjadi jatuh ke bawah. Sudah jatuh ke bawah, oke. Sekarang sudah ada nama baru ya. Penghulu malaikat, no, dulu mantan. Ya. Mantan penghulu malaikat. Sekarang penantang Allah. Ya. Itu namanya apa? Setan. Ya, setan mempunyai tiga tugas. Tugas pertama, melawan Tuhan. Namanya penantang. Setan mempunyai tugas kedua, mencobai manusia untuk berdosa. Namanya penggoda atau pencoba. Ketiga, yaitu pengadu. Dia ada yang selalu accuse, mengadu manusia di hadapan Allah, mengadu orang Kristen supaya mereka dibenci oleh Tuhan Allah. Siang malam mengadu, mengadu, terus mendakwah di hadapan Tuhan Allah kepada orang Kristen yang suci supaya Tuhan membenci atau meninggalkan kita karena banyak kelemahan kita. Ini tiga pekerjaan dari setan. Nah, sekarang dengar terus. Allah berkata kepada dia, engkau namanya setan. Sesudah hal ini terjadi, nah sekarang Allah menciptakan manusia. Jadi saudara, jangan melihat status manusia hanya dibanding dengan dunia natural. Saudara, jangan hanya manusia dicipta, ada makanan, ada pohon, ada bintang, ada alam. Tidak. Itulah sesuatu kelemahan kebudayaan Yunani. Yunani hanya memikirkan seluruh sistem epistemologi terhadap manusia dan alam. That's all. What is the relationship between man and nature? That's all. Man and animal? That's all. Knowledge, technology, epistemology, our learning, we learn from nature. That's all. Saudara-saudara, tetapi Ibrani berlain sekali. Ibrani kebudayaan adalah memberikan kepada manusia penglihatan selain manusia dan alam. Manusia harus menengah ke atas manusia dan Allah. Nah, saudara-saudara, mengapakah dunia barat sekarang seluruh kerohanian rontok? Kenapakah sampai gereja terbesar Inggris boleh dimasuki orang yang menyanyi lagunya tidak ada satu kalimat Kristen? Itu gereja yang paling penting, tapi menjadi nyanyian yang sama sekali non-Kristiani. Karena apa? Karena orang barat sudah lupa apa yang menjadi ordo yang ditetapkan oleh Tuhan Allah di dalam seluruh ciptaan dia. Saudara-saudara, waktu Allah menciptakan manusia, Allah bukan menciptakan manusia untuk menikmati alam saja. Allah menciptakan manusia untuk
bereaksi kepada segala sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan Allah. Dengan demikian, manusia kalau hanya lihat ke bawah, manusia melihat dunia ciptaan. Kalau manusia lihat ke atas, manusia melihat pencipta. Saudara-saudara, kalau manusia menyelidiki bawah, manusia mempunyai ilmu alam dan pengetahuan yang banyak sekali. Waktu manusia melihat ke atas, baru manusia bereaksi kepada wahyu Allah. Di dalamnya tersimpan rahasia pengertian hal rohani dan kekekalan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita kaitkan kembali kepada unsur tadi, yaitu kekekalan yang diberikan dalam hati manusia. Waktu Adam dicipta, Hawa dicipta, Allah memberikan kekekalan ke dalam hati mereka. Jadi dia ada seseorang yang hidup di dunia sementara, tapi dia mempunyai perspektif dari unsur kekekalan. Dia adalah seseorang yang setiap tahun bisa mengalami masa tuanya, tapi dia mempunyai sesuatu yang tidak mau digeser oleh waktu karena kekekalan. Dengan demikian, manusia dicipta di dalam satu status yang paling dasar di tengah-tengah Allah dan setan. Semua manusia dicipta di tengah-tengah Allah dan setan. Nah, saudara perhatikan beberapa kalimat. Kalimat pertama, kapankah manusia dicipta? Manusia dicipta sesudah setan berada. Kedua, apakah kedudukan manusia? Manusia dicipta di dalam kedudukan yang berada di tengah-tengah Allah dan setan. Manusia dicipta dengan tujuan apa? Ini kalimat ketiga. Manusia dicipta dengan tujuan untuk memfihak Allah dan melawan setan. Keempat, manusia dicipta dalam keadaan yang bagaimana? Dicipta di dalam keadaan yang berdouble aspek, beraspek rohania sekaligus beraspek jasmania. Nah, empat unsur dan empat kalimat ini, kalau saudara jelas, saudara boleh menemukan apakah sebabnya manusia harus menderita. Manusia di dalam kesulitan. Saya mengulangi lagi, kalau ada pen coba ditulis. Pertama, manusia dicipta kapan? Bukan ordo creatio natural, tapi ordo creatio supranatural. Manusia dicipta sesudah adanya setan. Atau sudah kejatuhan daripada malaikat. Kedua, manusia dicipta di dalam status yang bagaimana? Manusia dicipta di dalam status di tengah-tengah Allah dan setan. Ketiga, manusia dicipta dengan tujuan apa? Dicipta dengan tujuan memfihak Allah dan melawan setan. Keempat, manusia dicipta di dalam kondisi bagaimana? Di dalam kondisi yang berdua aspek, yaitu aspek rohania dan aspek jasmania. Nah, saudara-saudara, keempat hal ini kalau engkau mengerti, engkau boleh menemukan sesuatu prinsip total bagaimana engkau berbijaksana waktu engkau berada di dalam kesulitan. Saudara-saudara, saya sebut ini sebagai intermediate status, status intermediate. Nah, ini istilah baru muncul sekarang. Tadi sudah samar-samar saya memberikan gambaran. Sekarang istilah ini muncul. Manusia dicipta di dalam status intermediate. Intermediate status adalah status penengah ini. Status yang berada di tengah ini. Vertikal, horizontal, kita melihat mempunyai makna yang banyak sekali. Secara horizontal, kita berada di antara Allah dan alam. Secara horizontal, kita berada di tengah-tengah Allah dan setan. Nah, itulah kesulitannya menjadi manusia. Saudara-saudara, jangan cepat-cepat benci, iri, mempersalahkan orang lain. Lebih baik engkau mengerti dan mensimpati kesulitan-kesulitan semua yang kau tidak senang. Orang yang saya paling tidak senang, saya coba lihat dulu, dia itu manusia, kasihan. Dia mempunyai kesulitan besar. Biar saya boleh mendoakan dia. Saya mengerti dia. Tidak usah benci dia dulu. Tidak usah jengkel dia. Kalau orang yang selalu rasa jengkel, rasa benci, rasa iri, dia telah mempunyai satu jiwa paranoid. Jiwa paranoid adalah jiwa yang sulit disembuhkan. Karena dia melihat seluruh dunia musuh dia. Tidak mungkin dia menjadi pemimpin. Tidak mungkin dia menolong orang lain. Tidak mungkin dia bersaksi bagi Tuhan. Tapi orang Kristen bukan demikian.
Orang Kristen adalah orang diberikan pengertian Alkitab, bijaksana jauh lebih tinggi daripada semua orang-orang di dunia. Semua orang-orang yang paling hebat di dunia, sastrawankah, psikologkah, semua tidak mempunyai pengertian seperti kita. Dan sekarang kita melihat seluruh umat manusia, kasihan. Manusia dicipta oleh Tuhan di tengah-tengah satu status. Status ini adalah status intermediate. Nah, saudara, saya memberikan penjelasan tentang dua istilah yang berbeda. Di dalam teologi, kadang-kadang saudara mendengarkan istilah intermediate stage. S-T-A-G-E, stage. Yang saya katakan hari ini bukan itu. Yang saya katakan hari ini adalah intermediate status. S-T-A-T-U-S. Intermediate stage itu adalah kondisi di tengah-tengah, intermediate kondisi. Maksudnya apa? Maksudnya sesudah mati dan sebelum Kristus datang, jiwa seseorang kemana? Itu disebut intermediate stage. Kalau saya sekarang mati dan Kristus belum datang, sesudah saya mati dan sebelum Kristus datang, itu waktu saya kemana? Itu namanya roh saya pergi ke satu tempat. Itu namanya intermediate stage. Tapi malam ini bukan istilah yang saya pakai. Jadi jangan dicampur baurkan ya. Saya minta saudara harus belajar dengan cermat dan mengerti dengan cerdas sekali. Intermediate status adalah status yang berada di tengah-tengah. Nah, saudara-saudara, ini satu tiang lampu. Ini satu tiang lampu yang lain. Saya berada di tengah. Kalau saya mendekati tiang ini, berarti saya menjauhi itu. Betul enggak? Waktu saya mendekati yang ini, berarti saya menjauhi yang satu ini. Maka saya kalau mau menjaga sehingga sama-sama jaraknya, saya harus berada di tengah-tengah persis dengan dua jaraknya sama. Itu nama intermediate status. Nah, Allah menciptakan manusia berada di keadaan netral yang semula, the original primitive neutrality. The neutral stage or neutral status, itu adalah intermediate between God and Satan. Alam menunggu setan sudah menjadi setan baru mencipta Adam. Ini kenapa? Mengapa Adam dicipta sesudah ada setan? Nah, ini berarti manusia dicipta dengan tujuan yang sangat tinggi sekali. Karena semua yang dicipta dan disebut di bawah namaku adalah dibikin, dicipta demi memuliakan aku. Nah, dari kalimat dari Yesaya itu kita melihat seru tujuan dari Tuhan Allah. Manusia dicipta di tengah-tengah Allah dan setan, dan manusia dicipta untuk memfihak Allah dan melawan setan. Nah, saudara-saudara, kalau kalimat ini sudah engkau tangkap dan sudah engkau betul-betul pegang, engkau baru tahu berapa bahaya waktu engkau bermain-main dengan iblis. Manusia dicipta di tengah intermediate status. Engkau dicipta di tengah-tengah Allah dan setan. Engkau di tengah. Kenapa dicipta di situ? Untuk apa engkau hidup di dunia? Hidup tidak gampang. Ya, karena terlalu susah jadi boleh sembarangan. Terlalu susah boleh dikasihani. Menjadi sembarangan harus dihakimi. Ngerti? Kita harus simpatik. Simpatik boleh. Tapi simpatik tidak berarti tidak ada keadilan. Simpatik tidak berarti tidak ada prinsip. Saudara-saudara, kita banyak orang tidak lebih baik dari dia. Mengapa menghakimi dia? Kita tidak katakan kita menghakimi dia. Kita mengatakan semua yang baik, yang tidak baik harus menjadi contoh. Kita meneladani. Yang tidak baik harus menjadi peringatan. Kita harus hati-hati. Karena demikian Allah mengajar kita. Saudara-saudara, itu sebab Musa yang begitu hebat, Allah sampai memakai dia untuk memberikan Taurat 10 hukum. Suruh orang lain tidak boleh membunuh. Tetapi Allah tetap tidak meluputkan dia. Dia sebelum itu pernah membunuh orang Mesir. Tetap harus dicatat. Dan suruh dia yang catat sendiri. Berarti apa? Keagungan seseorang tidak bisa menutup kelemahan. Dan Allah tetap adalah Allah yang adil. Daud menjadi raja. Tapi Daud berzina. Tuhan mengatakan, tulis. Loh, raja kok. Tulis. Tapi rajanya jadi malu. Biar malu. Tulis. Dan itu ditulis waktu Raja Daud masih hidup di dunia. Saudara-saudara, karena apa? Allah itu Allah. Allah tidak bisa disogok. Allah tidak bisa disuap. Allah tidak bisa diputerbalikkan daripada manusia di dalam zaman apapun. Adam dicipta di tengah-tengah Allah
dan setan. Jadi sulit. Engkau bilang, oh gini ya, saya baru tahu Tuhan Allah itu bikin manusia itu seperti kolean yang direbut-rebutan gitu ya. Jadi di sini tarik saya, situ tarik. Saya dikoyak-koyak gitu, aduh baru tahu gua Allah begitu ya. Kalau gini saya tidak setuju. Setuju, tidak setuju, kamu manusia. Engkau bilang, saya tidak setuju. Waktu engkau bisa tidak setuju, engkau sedang memakai kebebasan diri Allah untuk tidak setuju. Engkau bisa tidak setuju pun itu adalah hak yang Tuhan berikan kepada kamu. Engkau bilang, wah kalau gini gimana? Ya begini. Wah gimana? Ya begini. Nah sekarang kesulitan eksistensialisme yaitu tidak mau menerima fakta. Akhirnya meloncatkan diri kebebasan rasio, mau melampaui eksistensi, menciptakan sesuatu yang berada di dalam khayalan yang tidak ada pada fakta. Nah saudara-saudara, sekarang saya minta saudara semua dengar kalimat-kalimat di bawah ini. Bukan saja di antara Allah dan setan, juga di antara baik dan jahat. Karena Allah adalah sumber kebaikan dan setan disebut si jahat. Sehingga ada pohon baik jahat harus ada di dalam Taman Eden. Saudara-saudara, bukan saja demikian. Ketiga, manusia dicipta di tengah-tengah hidup dan mati. Karena Tuhan mengatakan, jangan kau makan. Sebab hari kau makan, hari itu juga kau mati. Dengan demikian kita melihat Tuhan dengan jelas sekali telah mempaparkan semua yang kontra di harapan intermediate status. Di dalam status penengah ini, Allah mempaparkan dengan begitu jelas. Di sini baik, di situ jahat. Di sini hidup, di situ mati. Di sini Allah, di situ setan. Mengapa Allah membuat pohon di situ? Mengapa Allah kok pintunya kurang rapat, ular bisa masuk? Mengapa kasih kebebasan pilih akhirnya salah? Mengapa waktu Adam mau makan, Hawa mau petik, Roh Kudus datang pukul tangan dia? Mengapa waktu itu tidak mencegah dia? When we suffer, where was God? When we use our freedom to choose something wrongly, was God there? Mengapa? Jawaban adalah tidak usah tanya mengapa. Memang Allah membuat pohon di situ. Allah menyuruh setan ke situ. Dan engkau memang dicipta di tengah-tengah Allah dan setan. Tidak usah banyak cerewet. Engkau bilang, tapi saya mau tahu. Silakan. Tahu dengan mau tahu karena kebenaran, engkau akan dijawab. Mau tahu untuk melawan Tuhan, engkau tidak akan dijawab. Begini Tuhan Allah. Saudara-saudara, setan mau sama seperti Allah. Kok enak lu jadi Allah, gua jadi malaikat. Lu jadi pencipta, gua jadi yang dicipta. Loh, bagaimana memang dia Allah kok? Aku juga mau jadi Allah. Enggak bisa. Dia Allah. Nah, Allah itu hanya satu. Kalau engkau menjadi Allah, pasti Allah fotokopi. Kau mau jadi Allah, pasti Allah. Allah palsu. Allah bukan asli. The only God is God. God is the only one. The only original God is He Himself. Dia sendiri yang adalah Allah yang original. Tidak ada yang lain. Engkau mengatakan, saya mau seperti Allah. Saya mau tempat berada dengan dia. Tidak. Karena engkau tidak mungkin terlepas daripada status. Engkau adalah dicipta. Engkau dicipta oleh Allah. Karena engkau dicipta oleh Allah, maka status ciptaan itu tak mungkin berubah. Tak mungkin. Saudara-saudara, tak mungkin. Karena tak mungkin, maka kecuali engkau menciptakan sesuatu lagi, baru engkau menguasai yang kau cipta. Yang kau kuasai, yang kau cipta itu tetap ada dunia ciptaan yang mempunyai daya cipta. Dan daya cipta itu pun tetap diberikan oleh pencipta yang asli yang memberikan peta teladan kepadamu. Wah kalau ini telusuri terus, tak habis-habis. Mendalam sekali, saudara-saudara. Kita lihat kembali. Allah menciptakan Adam dan ditaruh di dalam Eden. Allah menempatkan di dalam pasal 2 ini dua kali, bukan satu kali. Allah menaruh Adam di Eden. Allah menempatkan Adam di Eden. Menempatkan dia, taruh di situ. Begitu ditaruh di situ, itulah status yang tidak bisa lepas daripada Adam. Dari engkau dan dari saya. Kita di mana? Kita dicipta di tengah-tengah Allah dan setan. Ini bukan pilihanmu. Ini bukan pilihanku. Ini tidak boleh engkau larikan.
dan saya juga tidak bisa copot dari status ini karena Allah menetapkan. Saudara perhatikan di sini. Satu lingkaran yang merah saya sebut sebagai wilayah rohani. Satu lingkaran yang hitam saya sebut sebagai wilayah jasmania. Di dalam lingkaran yang hitam ini yang menuju ke bawah, ini disebut natural world, dunia alamiah. Tetapi yang di atas ini saya sebut sebagai supernatural world, dunia super alam. Nah, semua makhluk berada di dalam lingkaran ini, di bawah sini. Nah, malaikat berada di dalam lingkaran yang itu. Satu-satunya makhluk yang dicipta di tengah-tengah kedua lingkaran yang bertemu adalah manusia. Maka manusia berada secara vertikal, berada di dalam intermediate status yang menuju ke atas, itu adalah rohani. Yang ke bawah adalah materi. Manusia tidak mungkin hidup tidak ada materi. Maka jangan sok rohani, kita perlu uang. Jangan sok rohani, kita perlu makan. Jangan sok rohani, kita perlu pakaian. Ini fakta. Dan kalau orang ngomong saya rohani, rupamu. Engkau dicipta bukan rohani kok. Engkau dicipta ada jasmanianya. Hah? Engkau dicipta. Ini sewa gedung ini satu malam dengan perongkosan lebih 10 juta. Ini kita tidak sok rohani. Ini fakta. Kita perlu materi. Kita perlu uang. Cetak-cetak perlu bayar. Hah? Semua perlu. Saudara-saudara, saya pergi Kupang kembali. Perlu bayar tiket. Perlu. Tinggal di hotel perlu bayar. Ini semua perlu. Kita materi itu adalah karena kita mempunyai tubuh materi. Ini kita berada di wilayah ini. Kita di dalam wilayah ini hidupnya sama seperti binatang. Kita perlu seks. Hah? Jangan sok rohani. Pendeta perlu juga nyonya yang cantik. Pendeta perlu keluarga yang baik. Hah? Kalau pendeta mengatakan saya tidak perlu. Saya sudah ngomong tidak perlu. Mulutnya tidak perlu. Akhirnya perlu sendiri. Gawat sekali, saudara-saudara. Itu satu fakta. Kita dicipta memang begini. Malam ini saya minta saudara pikir secara faktual, secara sungguh-sungguh. Saya bukan pendeta yang suka bikin-bikin hal rohani terus meninggalkan dunia seperti kita sudah berada di surga. Tidak. Kita harus mengerti kita berada di dunia ini. Dan dunia ini memang ada ularnya. Ada cacingnya juga. Ada ulat. Juga ada kepiting, ada apa saja. Kita hidup di dunia ini yang ada materinya. Tetapi kita selain berada di wadah yang disebut waktu dan ruang, kita ada kekekalannya. Nah, di situ berbeda. Di situ berbeda karena apa? Hidup kekal hanya bisa diberikan kepada manusia, bukan kepada binatang. Tidak ada binatang mikir, dulu nenek moyang bagaimana ya saya? Dari mana mereka dulu ya? Konsep dulu itu tidak ada. Konsepnya cuma makan-makan. Itu. Mereka hidup dunia, materi. Mereka tidak bisa menelusuri ke belakang. Mereka bisa memprediksi ke depan. Tidak mungkin. Mereka tidak ada unsur itu. Kita ada unsur. Karena apa? Allah telah memberikan kekekalan itu di dalam hati kita. Kalau kekekalan sudah berada di dalam, engkau lain. Engkau lihat anjing, lain. Dia cari apa, sama kau cari apa, lain. Nah, Kong Fu Chu memikirkan hal ini. Manusia gentleman tidak cari makan, tapi cari kebenaran. Yesus tidak pura-pura. Yesus mengatakan, bukan hanya bersadarkan roti saja. Berarti tetap perlu. Ya toh? Jadi kalimat orang paling hebat dibandingkan sama Yesus langsung beda. Kong Fu Chu mengatakan, Jin zi mou dao bu mou shi. A gentleman is seeking for the word, for the way, for the truth, but not for the food. Tapi dia makan sebenarnya. Nah, saudara-saudara, orang hebat bukan cari makan, tapi cari kebenaran. Itu kalimat paling besar di dalam pikiran Konfusius. Tapi di situ, dibanding sama Yesus Kristus, beda. Yesus mengatakan, manusia hidup bukan hanya dengan roti saja. Berarti, silakan makan. Bukan dengan roti saja. Tapi bersandarkan perkataan yang keluar dari apa? Mulut Allah. Nah, di sini, Konfusius tidak kasih tahu. Mencari kebenaran. Kebenaran di mana? Kebenaran itu apa? Kebenaran diberikan oleh siapa? Tidak ada. That is the natural and supernatural. Di sini ada satu wahyu umum dan wahyu khusus. Saudara-saudara, di dalam semua filsafat memberikan kebenaran-kebenaran, tapi tidak pernah bertanggung jawab kebenarannya dari mana.
Dia filsafat mengatakan begini, begini, begini. Tidak kasih tahu, mengapa engkau tahu begini? Orang Kristen mengatakan kebenaran, kebenaran dari Allah. Mengapa tahu? Karena dia mengwahyu. Kita bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara, jadi manusia berada di mana? Secara vertikal, di tengah-tengah dunia rohani dan dunia jasmani. Secara horizontal, di tengah-tengah baik dan jahat. Di dalam keadaan seluruh sekulasi hidup, di tengah-tengah hidup dan mati. Di dalam dunia oknum, di tengah-tengah Allah dan setan. Itu sebab jadi manusia itu tidak gampang, saudara-saudara. Jangan percaya orang yang mengatakan gampang, gampang, gampang. Ini berapa? Oh, gampang, gampang. Besok paling mahal ya itu. Memang manusia tidak gampang. Jangan percaya kepada orang yang gampang, gampang. Tidak gampang. Memang tidak gampang. Tetapi tidak terlalu sulit juga jika engkau sudah mempunyai rahasia kebenaran dari Tuhan Allah. Menangin segala sesuatu. Saudara, who are we? Siapa kita? We are man. Where is man? Man is between God and Satan. Good and evil. Life and death. Heaven and earth. Spirit and matter. Ini namanya status intermediate. Terakhir. Malam ini saya mau memberikan satu kontra yang terakhir. Lalu baru besok menjawab kenapa ada ular di situ. Kenapa ada pohon di situ. Saudara-saudara. Yang terakhir ini adalah manusia dicipta di tengah-tengah firman Allah yang bersifat memperingati dengan interpretasi firman yang bersifat menggoda. Nah, saudara-saudara, perhatikannya. The warning word of God and the wrong interpretation of theory. Saudara-saudara, manusia dicipta di tengah-tengah firman Allah dan interpretasi firman Allah. Manusia dicipta di dalam firman Allah yang mutlak dan interpretasi firman Allah yang tidak memutlakkan Allah. Nah, ini bahaya yang terakhir di sini. Jadi Taman Eden taman apa? Taman Eden adalah taman di mana sudah ada kata-kata Tuhan Allah. Allah berkata, jangan makan. Hari itu kau makan, hari itu kau mati. Saudara-saudara, ini firman sudah keluar dari mulut Allah. Nah, inilah menjadi dasar manusia harus bagaimana bertindak. Ini menjadi fondasi bagaimana manusia harus pilih. Ini menjadi satu kriteria manusia harus mana bereaksi kepada Tuhan Allah. Allah telah berkata, God has spoken. Dia sudah berbicara. Jangan makan. Hari itu kau makan, hari itu kau mati. Saudara-saudara, betulkah Allah tidak mau manusia mengetahui baik dan jahat? Loh, kalau Allah mau tahu manusia boleh mengetahui baik dan jahat, kenapa Allah mengatakan jangan makan? Itu justru pohon yang membedakan baik dan jahat. Jadi banyak orang di luar Kristen mengatakan, Allahmu tidak boleh manusia tahu baik dan jahat. Jadi menjadi orang Kristen goblok, tidak tahu baik dan jahat. Allah tidak mau. Coba lihat, Alkitab mengatakan, jangan makan buah terlarang itu. Buah yang mana? Buah yang membedakan baik dan jahat. Jangan engkau makan buah itu. Ini apakah berarti Allah tidak mau manusia mengetahui dan membedakan baik dan jahat? Tidak. Kalau demikian, mengapa Allah mengatakan tidak boleh? Karena apa? Saudara-saudara, jikalau Allah tidak mau manusia mengetahui dan baik dan jahat, kenapa akhirnya di dalam seluruh kitab suci penuh dengan ajaran baik dan jahat supaya kita mempelajari, kita mengetahui? Ya, you know? Melihat segala sesuatu secara konsisten dan prinsip total menjadi kunci master mengerti segala sesuatu. Nah, ini yang saya perkembangkan selama berpuluh-puluh tahun. Di dalam khotbah saya, engkau mendengar begitu banyak berbeda dengan buku-buku yang lain. Waktu saya mentafsirkan kitab suci, engkau melihat begitu berbeda dengan tafsiran-tafsiran kitab suci yang lain. Karena apa? Sebab saya akan menemukan kunci master, menemukan prinsip total untuk menjadi satu pedoman yang prinsipil bagi setiap orang yang dengar khotbah saya. Saudara-saudara, dan puji Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, Allah mau manusia mengetahui baik dan jahat. Kenapa? Karena Allah memberikan Taurat, mengajar yang baik itu apa, yang jahat itu apa. Allah mengirim Nabi untuk menegur yang jahat apa, yang baik apa. Allah mengirim Yesus Kristus untuk hidup kebaikan. Dan dia di hadapan umum memaki-maki, memberikan teguran kepada orang-orang pemimpin-pemimpin agama yang munafik. Karena mereka seperti baik padahal jahat. Di dalam seluruh prinsip Alkitab kita melihat Allah mau manusia mengetahui baik dan jahat.
Bukan Allah tidak mau atau tidak boleh. Kalau demikian Pak Stephen Tong, mengapa Allah mengatakan tidak boleh makan? Saudara-saudara, Allah kalau mau manusia mengetahui baik dan jahat, kenapa suruh mereka tidak boleh makan? Di sini baik dan jahat bukan ditentukan daripada sesuatu pengertian kognitif atau sesuatu kriteria. Tapi baik dan jahat ditentukan oleh satu sikap dasar, taat Tuhan atau tidak. Itu menjadi dasar dari baik dan jahat. Maka sebelum engkau tahu baik dan jahat, taulah kalau taat Tuhan baru mungkin mencapai baik dan jahat yang sejati. Pengertian sejati. Jangan makan. Saudara-saudara, kita perlu satu penaklukan diri kepada otorita yang tertinggi. Sebelum kita bisa membedakan baik dan jahat, otorita dari Allah yang baik ini harus kita taat dulu. Ini yang menjadi poin yang penting. Allah bukan tidak mau manusia tahu baik dan jahat, tapi Allah tidak mau manusia mengetahui dan membedakan baik dan jahat sesuai dengan prinsip di luar Allah. Tidak mau. Saudara-saudara, kalau dia sudah makan, yang suruh makan adalah setan. Sesudah dia makan, dia mengetahui baik dan jahat. Dia mengetahui karena taat sama setan, maka dia punya pengetahuan baik dan jahat berstandar dan fondasikan perintah setan. Nah, ini bedanya. Sekarang saya tanya, semua menjawab, semua menjawab. Saya tanya, semua agama mengajarkan baik, betul nggak? Betul nggak? Sekali lagi, semua agama mengajar kita berbuat baik, betul nggak? Di mana ada agama yang mengajar bakarlah gereja orang lain? Tidak ada. Tidak ada agama yang mengajar engkau pukul orang atau bakar orang atau merusak mobil orang. Tidak ada. Itu bukan ajaran agama. Nah, saudara-saudara, justru ada dosa seperti itu, maka perlu agama. Nah, sekarang saya tanya, semua agama mengajar orang tentang baik dan jahat, betul nggak? Semua agama mengajar supaya kita berbuat baik, betul nggak? Kok makin kecil sih suaranya? Betul. Semua agama mengajar baik, betul nggak? Sekarang jawab lagi, standar baik semua agama sama enggak? Ah, ini di sini. Jadi Allah bukan tidak mau, Allah bukan tidak mau manusia mengetahui baik dan jahat. Orang tua mau enggak mereka tahu? Mau. Apalagi besok mau nikah, kalau sekarang masih enggak tahu gimana? Papa panggil anak, yuk umur berapa? 28. Tahu enggak saya hidup apa? Enggak tahu. Cilaka, besok nikah loh. Oke, malam ini kasih privat. Kasih pendidikan privat. Papa yang kasih tahu, perempuan hidup gitu, laki hidup gitu, kalau kini sudah nikah hidup gitu. Oh gitu, mati aku baru tahu sekarang. Papa yang bilang, lu kok goblok sampai sekarang belum tahu sih? Tapi anak sekarang tidak usah kasih tahu, umur 12 sudah tahu semua. Tapi taunya dari mana, sumbernya mana, itu yang cilaka. Sumbernya itu ada blue film. Sumbernya itu ada orang jahat daripada sekolahan yang jelek itu. Sumber ada buku-buku porno yang dikasih tahu. Itu yang orang tua tidak mau. Engkau jangan lihat. Papa ini sombong. Sendiri sama mama tahu semua. Tidak boleh saya tahu. Bukan tidak boleh kamu tahu. Tidak boleh kamu tahu dari sumber lain. Tahu dari sumber yang beres. Itu yang benar. Nah, ngerti sekarang. Allah tidak mau Adam tahu baik dan jahat di luar sumber Allah menjadi standar. Itu kuncinya. Sesudah itu seluruh kitab suci adalah Allah yang mewahyukan apa baik dan jahat. Nah, saudara-saudara, kalau tidak taat kepada Tuhan Allah dan tidak takluk kepada otorita yang tertinggi, saudara-saudara, saya mau tanya, kalau engkau tidak taat kepada otorita yang tertinggi dan standar yang paling mutlak dan sehat, engkau akan mengetahui baik dan jahat menurut ukuran-ukuran kriteria yang berbeda, standar-standar yang tidak cocok. Saudara-saudara, orang beli ini ya, ini kain 3 meter. Bagaimana tahu 3 meter? Oh, ini enggak percaya coba. Nah, 1 meter lihat ya, 100 cm, 1 meter, nah 2 meter. Persis loh, ukur sendiri. Enggak ukur, iya ya, persis 3 meter. Lalu ke toko lain, ini 3 meter. Ya, saya beli 3 meter. Ini 3 meter. Ukuran segini 3 meter, 1, 2, 3. Ini perlihat-lihat berapa cm? 100. Iya ya, semua cucur. Enggak. Karena ukuran itu yang toko ini 100 itu bahannya 89. Yang satu ini 67. Tapi engkau coba lihat angka, dah lihat panjangnya. Engkau misalnya mana tahu panjangnya? Panjang mesti mana? Mesti pergi ke Perancis, pergi ke tempat standar. Di situ mengukur baru boleh bikin meteran. Ngerti maksud saya? Nah, sekarang gereja bodoh sekali. Pendeta-pendeta yang tidak ngerti kitab suci. Pokoknya khotbahnya hebat.
Lalu engkau datang. Aduh, puji Tuhan, saya dapat banyak pertolongan. Aduh, kepaya dong, kepaya. Ya, apa, Pak? Lucu sekali, Pak. Khotbah benar, khotbah salah, tidak peduli. Pokoknya lucu. Lalu, sesuai itu persembahan kasih. Kasih, tidak pernah lihat aktenya. Uang itu milik siapa? Kalau kolekte itu uangnya milik pendeta, jangan masuk gereja itu. Di Jakarta ada satu pendeta, uang sendiri. Dari kolekte milik sendiri, sudah lebih 18 M. Itu bukan pendeta, perampok. Perampok rohani. Coba pendeta, khotbah ke pendeta, pakai ayat kitab suci, tapi hatinya hati setan. Karena uangnya Tuhan menjadi miliknya dia. Nggak ngerti? Ya sudah, nggak usah ikut seminar di sini. Jadi bukan tidak boleh tahu baik dan jahat. Boleh. Boleh mengetahui baik dan jahat. Tapi tahu baik dan jahat menurut perintah siapa? Menurut standar siapa? Itu yang menjadi Tuhan jauh lebih sulit dari jadi setan. Semua, 1, 2, 3. Menjadi Tuhan lebih sulit dari jadi setan. Karena apa? Setan boleh pakai segala cara termasuk tipu. Allah tidak boleh. Kalah 1 set. Ngerti? Allah tidak boleh bohong. Jadi metodenya banyak mana? Banyak setan. Setan kalau mau pakai ini tidak jadi, pakai yang tidak jadi, pakai yang salah, pakai yang hitam, pakai yang putih, pakai pura-pura, pakai munafik, pakai tipuan, boleh. Allah bilang enggak, saya ya itu yang lurus, yang jujur, yang lain enggak. Jadi secara metode Allah kalah 1 set sama setan. Wah, ini pertama kali hidupmu ya sebagai orang Kristen dengar seorang pendeta bilang Allah kalah sama setan. Allah banyak hal enggak bisa. Loh, apalagi di Stephen Tong. Allah maha bisa kan? Saya bilang enggak, banyak hal Allah enggak bisa. Allah enggak bisa bohong, Allah enggak bisa memungkirkan diri, Allah enggak bisa tidak mendapatkan janji. Itu Allah. Nah, mari kita secara faktual melihat prinsip Alkitab itu total. Lalu kita melihat lagi, mengukur lagi, menilai lagi. Kerohanian saya mau tahu, oh begitu. Kalau begini, kita sudah menjadi orang Kristen yang sangat-sangat berani merubah Alkitab di dalam praktek hidup. Engkau bilang, apa artinya? Nah, kita selalu menciptakan satu keluarga yang begitu suci seperti Taman Eden yang tidak ada ularnya, ya toh? Nah, orang Kristen selalu bikin tempat rohani lebih rohani dari Allah. Ya. Kalau Allah menciptakan Adam di dalam Eden, ya, engkau menciptakan Adam di dalam langsung surga, tidak usah Eden. Bedanya surga sama Eden apa? Surga tidak ada setan, Eden masih ada. No. Jadi sekarang anakmu itu di dunia atau di surga? Jawab. Jawab. Kamu lahirkan anak di surga atau di dunia? Di dunia kan? Kalau begini mestinya dunia itu ada setannya. Tapi engkau telah membuat rumahmu tidak ada setannya. Suci luar biasa. Bersih sekali. Sehingga anakmu itu begitu polos, begitu suci. Besok begitu keluar dari rumah sampai di Amerika baru lihat cilaka seluruh dunia setan. Langsung semaput dia. Ya. Nah, sekarang banyak orang Kristen ya, bikin sekolah Kristen, bikin rumah tangga Kristen. Bikin yang tidak ada setannya, yang tidak ada ularnya, yang tidak ada pencobaan, yang tidak ada ujiannya. Sehingga kelihatan luar biasa rohaninya. Begitu keluar dari sekolah langsung amblas. Amblas. Maka saya berkata kepada saudara satu kalimat untuk mengakhiri. Lalu kalimat akhiri menjadi sesuatu yang besok diteruskan. Harus ada ujian. Harus ada pencobaan. Tidak ada jalan untuk mentiadakan. Oh Tuhan, tolong saya supaya tidak ada ujian. Tuhan bilang gila lu. Dari permulaan saya menciptakan manusia begini kok. Saya menciptakan untuk diuji. Saya menciptakan untuk dicobai. Tidak usah lari. Oh, saya minta tolong Tuhan, tolong kasih spesial kepada saya. Tidak ada spesial. Nah, saudara. Jadi, besok malam kita akan membahas keharusan mutlak adanya ujian dan pencobaan. The absolute necessity of trial and temptation. Mengapa? Mengapa harus? Mengapa harus? Nah, kalau ini semua engkau sudah persiapkan jiwamu. Engkau masuk ke masyarakat, engkau mengetahui memang begini dunia. Dan menang itu artinya apa? Bukan melarikan diri. Oh, larikan diri dari dunia itu menang. Tidak. Yang disebut menang bukan lari dari dunia. Tapi masuk ke dalam dunia. Sekarang saya tanya. Bedanya Farisi sama Yesus itu apa? Farisi menghindarkan dunia. Yesus masuk ke dalam dunia.
Yang disebut menang itu apa? Tidak ada ujian, tidak ada pencobaan. Yang disebut menang harus ada ujian, ada pencobaan. Mengapa harus? Harusnya sampai kapan? Harusnya sampai mutlak harus. Besok malam kita teruskan. Mari kita berdoa. Waktu kita tunduk kepala, semua tutup mata, merenungkan kembali. Dan saya minta saudara dengan serius bereaksi kepada Tuhan. Siapa yang berkata, saya sulit mengerti, memang ini sangat dalam, tapi saya mulai meraba-raba, mulai mengerti ada prinsip-prinsip yang dulu saya tidak lihat. Dan memang begitu, memang Alkitab menulis begitu. Allah yang tidak bersalah, Dia yang menciptakan malaikat. Allah yang mengetahui dia akan menjadi setan, Dia memberikan kebebasan kepada dia. Allah yang menciptakan setan, menciptakan manusia pula untuk di tengah-tengah setan dan Allah. Memang ini fakta, dan ini memang adalah sesungguhnya. Saya hari ini mulai sadar apakah artinya hidup dan apa artinya kesulitan yang ada. Dulu saya terus minta kepada Tuhan melarikan saya, mengeluarkan saya dari kesulitan. Sekarang saya mau minta Tuhan beri kekuatan kepada saya bagaimana menghadapi kesulitan tapi tetap menang. Siapa yang berkata saya bersyukur kepada Tuhan malam ini, dari poin-poin tertentu saya sudah mendapatkan berkat dan sudah mendapatkan kesadaran, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Coba angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Saya tanya pertanyaan kedua. Siapa yang berkata saya rasa malam ini saya mulai dikuatkan oleh Tuhan karena kesadaran yang sangat prinsipil yang sudah saya terima. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dikuatkan iman. Saya bersyukur kepada Tuhan. Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya minta saudara perhatikan. Saudara baru dengar sebagian yang dasar saja. Yaitu status intermediate yang bahaya tetapi bahagia. Status intermediate yang sangat sulit tetapi mengandung sesuatu kemungkinan menang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Besok malam, lusa malam, ada berita-berita yang sangat-sangat penting yang akan Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berterima kasih jikalau Tuhan memberikan kitab suci yang mengandung begitu banyak rahasia yang ajaib untuk menjadi kekuatan kita hidup di dalam dunia. Kita berdoa kiranya Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan, memberikan keinsyafan, kesadaran dan pengertian rohani kepada kita masing-masing. Berdoa bagi mereka yang berada di ujian dan pencobaan, yang mendengar tiga malam ini supaya mereka mendapatkan rahasia kemenangan dari Tuhan. Berdoa kiranya Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita kekuatan melawan iblis. Sebagaimana iblis dalam melawan Tuhan, kita dicipta untuk melawan iblis dan bersaksi bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada malam ini. Tuhan sudah campur tangan di dalam seminar pertama. Tuhan sudah berkata-kata kepada kami masing-masing. Tuhan telah bicara melalui prinsip-prinsip Alkitab yang begitu ajaib kepada kami. Kami berterima kasih kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah-tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau memberikan kekuatan dan pengertian rahasia kebenaran kepada kami. Engkau memberikan ajaran dan keinsyafan kepada kami. Sehingga kami hidup di dalam dunia ini, kami tidak berkompromi. Dan kami hidup di dunia ini, kami tidak berdosa terus-menerus melawan Tuhan. Kami tidak berkompromi dan tidak menjual diri. Dan melainkan kami mendapatkan rahasia kemenangan dari Alkitab. Sehingga kami boleh mempunyai kekuatan untuk melawan segala dosa. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Tenebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.